Kita mesti berani dan sentiasa bersedia mental dan physical. Kalau baru banyak lari bomba dan gayat, susahlah. Huh? Ah, gelap-gelap. Dah gelap ni. Macam mana kita nak balik? Sedapnya. Kasihan budak-budak tertunggu. Habis lalu orang. Kenapa? Kena marah. Aku tak apa. Aku yang tak payung. Cici mesti tak marah. Opa pun tak marah. Tapi... Upin, Ipin, nak makan lagi? Tak nak. Nanti kau marah lagi. Padan muka. Dah pesan jangan main. Dia main juga. Nakal. Shh, engkau ni poros. Garang sangat. Dia orang tu kan kecil lagi. Kau dulu lagi nakal. Aku pun nakal. Cakap orang je lebih. Dia pun sama. Tahu marah gitu je. Ceng-ceng. Ish. Kesian korang. Mesti kena marah lagi. Tak apa. Garang-garang Kak Ros pun, dia tetap sayang kita orang. Betul-betul-betul. Sekarang ni, mesti dia tengah risau. Budak-budak ni, tak ada kira-kira balik. Risaunya. Ros, kau telefon bapak Esat? Bila lah hujan nak berhenti. Air dia nak naik ni. Dekat rumah. Ini yang
cantik. Saya suka. Aku pun suka. Aku nak bawa balik lah. Apa? Nak bawa balik? Amboi. Banyak cantik. Hey, ini semua apa punya? Huh? Bagi balik. Dah memang masam pun. Alah, kenapa kena bagi balik? Kena lah. Nanti, abang boleh sewakan pada orang lain. Jangan marah. Ini bukan untuk kita orang ke? Tolong sikit. Ha, buka lah. Macam itulah. Ini semua pasal Rainbow. Rainbow! Ketuah punya ayam. Biasalah, rumah Pak Samad. Masa tu Oh.
lagi seram. Cerita lah tu. Masa tu tengah Piala Dunia. Gitu. Atuk baru lepas hantar korang balik rumah. Tiba-tiba. Oi, cuak atuk. Atuk perhati aja semak tu. Yang jauh. Lepas tu, atuk terdengar. Dengar apa tu? Tapi atuk kan ni. Atuk pergi dekat semak tu. Itu makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Itu pun terkejut. Atuk pun nak balik ke? Hujan dah berhenti. Eh, Rembo, tunggu. Bertuah menyayam. Nasib baik tak jadi apa-apa. Risau opa. Lain kali bila dah nak hujan tu, balik cepat. Main je tahu. Betul-betul-betul. Nak buat lagi lah tu. Nak, seronok. Kita orang dapat bercerita, dengar cerita dan buat cerita. Banyaklah cerita kau.